Halo Millennials, welcome to Millennials Do Channel. Nah, di sini banyak fakta-fakta unik dan menarik yang pastinya menambah wawasan untuk kalian semua. Simak videonya berikut ini. Tahu nggak sih kalian, kenapa jarum jam itu berputar ke arah kanan? Mengapa tidak sebaliknya? Ada loh sejarah menarik di balik itu semua. Yuk kita bahas bersama-sama. Sejarah ini gak luput dari faktor geografis bumi. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, peradaban-peradaban kuno dunia seperti Mesir, Yunani, Romawi yang terletak di bagian utara bumi itu menggunakan jam matahari sebagai petunjuk atau pedoman waktu pada saat itu. Yang nggak tahu jam matahari bentuknya kayak gini guys. Jadi bentuknya itu kayu yang ditancapkan di papan dan diletakkan di tanah. Nah, ketika matahari terbit dari timur, maka jam matahari tersebut menghasilkan bayangan yang bergerak dari kiri ke kanan. Sedangkan bagian selatan bumi, bayangan jam matahari bergerak dari kanan ke kiri. Tapi kenapa ya? Hampir di seluruh negara menggunakan arah jarum jam dari kiri ke kanan. Tahu gak sih kalian? Itu karena peradaban manusia pada saat itu ada di bagian utara bumi. Jadi hingga saat ini kita mengikuti sejarah yang sudah ada. Gitu ceritanya. Tapi bukan berarti nggak ada negara yang arah jarum jamnya bergerak ke kiri loh guys. Ada negara yang arah jarum jamnya bergerak ke kiri. Kira-kira negara apa ya? Kepo kan? Namanya negara Bolivia, yang tepatnya di gedung lapas. Jadi arah jarum jamnya bergerak ke kiri. Unik bukan? Hal ini dilakukan untuk mewarisi sejarah pada negara tersebut. Karena pada kenyataannya negara Bolivia ini terletak di bagian selatan bumi. Makanya arah jarum jamnya bergerak ke arah kiri. Oke, sampai sini aja fakta menarik yang bisa gua share ke kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Biar mereka ngerti tentang fakta unik dan menarik di dunia. But don't forget millennials, jadilah cerdas, open-minded, and see the world. Bye-bye.